Berikut cara memanfaatkan popok agar ibu di rumah bisa menghemat biaya, karena sehari penggunaan popok itu bisa sampai 3 kali. Bahkan ada waktu-waktu tertentu penggunaan popok itu sampai 4 lembar maksudnya. Nah, dengan menghemat popok, kita bisa mengurangi sampah. Ini ada tips dari kami, gimana memanfaatkan popok yang masih bisa digunakan. Ya, kita buang isinya. Tapi ada popok dengan merek tertentu saja, karena merek yang lain gampang sobek. Ini tinggal cuci kering, tuh cuci bersih, keringkan. Nanti di dalamnya diisi kain yang bisa meresapkan air atau kencing, bahkan kotoran. Tuh, bagian belakangnya masih utuh. Depannya masih utuh, bisa menghemat biaya untuk yang punya bayi, menghemat biaya sampai 60% lah, 60% per bulan. Jadi kalau 1 juta ya hitung saja sendiri. Oke, itu tips dari saya. Tuh masih ada isinya, keluarkan. Tuh tinggal dibuang saja. Oke, terima kasih.